Belum genap satu minggu memimpin PSSI, Erick Thohir membuktikan nyalinya untuk memberantas mafia bola di tanah air. Bila sama dengan Polri, Ketua Umum PSSI itu akan membersihkan sepak bola nasional dari pengaturan skor dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuktikan nyalinya dengan langsung bebedah untuk mengangkat sepak bola nasional. Menggandeng Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, PSSI bersama Polri akan membentuk Satgas Anti Mafia Bola yang akan memberantas match fixing atau pengaturan skor demi sepak bola yang lebih adil dan bersih. Baik rekan-rekan, untuk mengawali acara pada kesempatan pertama kami mohon pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya, semua pelatih yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum seperti itu. Satgas Anti Mafia Bola akan terus mengawal tiap penyelenggaraan. Dan seluruh event sepak bola yang akan diselenggarakan oleh PSSI.